Upin, aku minta tolong dong. Wah, Avatar Upin mau apa minta tolong? Apa kamu? Minta tolong, kamu antarkan aku pulang. Kamu mau pulang kemana? Aku mau pulang ke luar kota, Upin. Soalnya kapalku telah menunggu di sana. Baiklah, aku akan mengambil motor. Ayo, 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 kita ambil motor dulu di gudang. Cepat sini, Upin Avatar. Nah, ini motorku ya. Iya, aku tahu ini motormu, tapi kamu mau kan mengantarku pulang? Kapalku udah menunggu di luar kota. Baiklah. Bukan naik mobil. Salah. Turun. Ini naik motor. Oke. Aku sudah naik. Baiklah, ayo. Aku antar kamu ke luar kota. Ayo. Emangnya kenapa kamu sudah mau pulang? Kan kamu baru di sini. Iya, soalnya aku harus menemani suku api untuk melawan penjahat. Oh, begitu ya. Baiklah. Emangnya tugas kamu di kota ini sudah selesai? Iya, aku sudah mengendalikan air. Iya, soalnya beberapa hari kemarin hujan deras kan, makanya banjir di kota ini. Maka dari itulah aku turun gunung dan aku menyelesaikan semuanya. Sekarang kota sudah tidak banjir lagi. Terima kasih ya, Upin Avatar. Ya, sama-sama, bestie. Hehehe. Awas besti. Kita akan lewat jalan sini ya. Oke. Upin, kok kamu bisa tahu jalan-jalan di kota ini? Iya, karena aku bolang. Kamu tahu apa itu bolang? Apa tuh? Di negeriku tidak ada kata-kata seperti itu. Bolang adalah bocah petualang, di mana anak-anak sering bepergian ke suatu tempat yang bagus dan seru. Makanya disebut bolang, si bocah petualang. Oh, begitu ya. Iya, begitu. Kita lewat sini aja ya. Oke, Pin. Motor ini kamu dapat dari mana, Upin? Motor ini aku dapat dari seorang pembalap yang bernama Rosa. Hah, Rosa? Bukankah itu penyanyi perempuan? Bukan. Dia adalah pembalap nomor satu. Itu Rosi, Black. Kita tancap. Kayaknya kamu salah jalan, Bin. Oke, aku tidak akan salah jalan. Aku harus mencari jalan yang bagus. Kita lewat sini berarti ya. Ini naik terus. Ini sudah di mana ya? Aku harus bisa lewat sini. Mudah-mudahan kita sampai ya, mengantarkan kamu ya. Iya, soalnya rumahku kan jauh. Sabar, aku harus mencari jalannya dulu. Waduh, motor kita jatuh. Ayo, ambil. Naik. Avatar, ya ampun, Avatar ditembak polisi. Kenapa tuh?
Ya ampun, sekarang aku hanya tinggal membawa motor ini berarti. Ya astaga, pak polisinya, dia menembak avatar kita guys. Avatar, kasian banget avatar. Udah deh, kita keluar kota sendiri membawa motor ini yang pernah dinaiki oleh avatar. Kayaknya kita sudah mau sampai di luar kota ya. Wah, tidak. Ternyata itu air, guys. Ah, untung saja ada perahu di situ. Ini kesempatan aku untuk menaiki perahu itu. Ayo cepat-cepat. Ini adalah kesempatan emas untuk aku bisa naik perahu. Ah, bisa. Langsung saja. Kita cari daratan dulu, guys. Kita cari daratan ya. Ternyata banyak sekali kapal dan perahu di sini. Ke daratan. Oke, bos. Kita akan segera naik, bos. Turun pin, ayo. Kita sudah di luar kota ya. Inilah penampakan luar kota. Aku mencari sebuah kendaraan. Ipin, Upin. Tadi Upin yang bawa mobil. Tahu dia ada di bagian sini. Bukan, ternyata udah ada. Bang, boleh numpang bang? Ya, ayo bang. Asik, aku dapat tumpangan guys. Let's go. Tapi ini tumpangan kemana ya? Mungkin juga tidak tahu. Wadidaw, wadidaw. Nggak apa-apalah. Yang penting Upin sudah selamat dari terjebaknya Upin tadi di air.